Kembali lagi di channel saya Uduan Jazz. Hari ini jam 9.10 ya, tanggal 12 bulan 6. Main lagi di Pool Putra Simas di Bengkulu. Ini kebetulan juga pemberangkatan hari ini ada yang elepnya. Kalau kemarin kan kita belum sempat ngeliput yang elepnya ya, ini akhirnya berangkat juga yang elep. Nah, di untuk big busnya nanti kemungkinan yang warna hitam itu ya, yang X pariwisata Yogyakarta. Untuk penumpang masih tetap ramai. Elep ini yang ini via Bukit Tinggi, via pesisir ya. Ini ada big busnya juga nih. Baru sampai nih yang single glass. Bismillahirrahmanirrahim. Putra Simas Elep dengan nomor lambung 288 diberangkatkan dari Kota Bengkulu. Nah, ini yang X dari pariwisata Jogja ya, plat AB. Nanti kita lihat ya kondisi interior di dalam dari Putra Simas yang warna hitam ini. Dia belum ganti livery ya. Nah, selanjutnya ini yang akan parkir di depan sini ya, Putra Simas yang warna hitam. Teman-teman, ini interior dari Putra Simas yang X pariwisata Jogja ya. Setirnya udah palang 4 15 ke 6 NG. Oke teman-teman, ini dalam kabinnya ya, konfigurasi seat 22, dia pakai rimba ya seatnya, dari rimba.
plus toilet nih, udah ada toilet. Toiletnya bersih. Armadanya bersih. Bersih bang ya? Iya bang. Seatnya kalau rimba ya udah terkenal ya teman-teman. Empuk. Nah, tuh. Penumpang mulai naik. Oke teman-teman, ini sekarang sudah bersama dengan supir duanya, dengan Bang siapa Bang? Andi. Bang Andi. Ini ikut di Putra Sima sudah berapa lama Bang? Sudah jalan mau 2 tahun ini. 2 tahun. Bawa ini kan mobilnya baru nih. Iya. Ini ikut yang baru ini dari pertama datang. Dari pertama datang. Berarti ngambil dari Jogja? Iya. Ngambil dari Jogja langsung. Langsung dari Jogja. Oh. Nah, ini Bang Andi ini supir 2 dari Putra Singes. Nomor pintunya berapa nih? Enggak pakai nomor pintu. Enggak pakai ya? Enggak, belum pakai. Belum pakai ya? Masih baru kan? Masih baru. Iya. Dan platnya juga masih plat Jawa ya, plat Jogja. Oke Bang, kalau misalnya nanti ada teman atau kawan atau penonton nih mau ikut Putra Simas yang baru ini, bisa nggak? Bisa, ditulis nomor HP-nya. Nomor teleponnya berapa? 08 12 08 12 4409 4409 9030 9030. Nah itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau merasakan armada barunya Putra Simas, bisa hubungin nomor telepon yang tadi. Dan ini armada seatnya lega ya Bang? Lapang. Saya naik tadi lapang ini. Seatnya punya Rimba Kencana. Adi Putra. Seatnya, kursinya. Seatnya Rimba Kencana. Ya. Kalau bodinya Adi Putra asli ya teman-teman, bukan rombakan. Asli Adi Putra. Jadi belum disentuh rombak-rombakan. Masih orisinil dari karoseri. Nah ini kalau berangkat dari Bengkulu hari ini, estimasi sampai Medan jam 10 malam paling cepat. Hari ini hari Minggu. Malam Selasa. Jam 10 malam. Dan ongkosnya itu kalau dari Bengkulu sampai Medan itu berapa itu Bang? Rp450.000. Mantap. 450.000 dapat AC toilet. Ini AC toilet beneran ya Bang? Beneran. Bukan AC ekonomi. Nah, dan oh ya untuk toilet juga nih Bang. Kan sekarang lagi rame, lagi viral nih. Banyak tuh penumpang yang enggak tahu kan penggunaan toilet itu sebenarnya digunakan untuk apa aja sih sebenarnya? Penggunaan toilet itu di saat mobil jalan, Pak. Di saat mobil jalan darurat. Disitulah kita bisa buang air kecil, tapi enggak khusus buang air besar kan. Benar. Apabila ada penumpang kebelet buang air besar, lapor sama pegawai. Lapor sama kru ya. Perhatikan tadi pom bensin, di mana. Kalau di toilet itu khusus buang air kecil, iya, tapi di khusus saat posisi jalan. Posisi jalan, benar-benar. Soalnya kan kemarin sempat rame viral juga itu, karena ada bukan punya Putra Sima sih, ada PO lain itu sampai ditahan di SPBU karena dia penumpangnya ada yang buang air besar itu, pas berhenti. Itu nggak boleh Pak, memang marah orang pom bensin Pak. Iya, jadi langsung ditahan. Nah, jadi teman-teman kalau untuk toilet bis itu hanya dipergunakan untuk buang air kecil saja ya. Soalnya di bawahnya itu dia langsung keluar Pak. Bukan tidak ada penampungan seperti di pesawat. Kalau di pesawat kan ada penampungannya. Nah, jadi seperti itu. Dan satu lagi, tolong jaga kebersihan armada tuh. Soalnya kalau armadanya bersih, kita juga yang di dalam nyaman. Kalau kebersihan utama. Nomor satu itu nggak bisa ditawar. Bisa ditawar tuh Pak. Biar nyaman. Nah, oke Bang, ini nanti berangkat jam berapa nih Bang? Jam 10 Pak. Jam 10 ya. Berarti bentar lagi nih jam 10. Ya, dan lagi. Saya lihat nih penumpangnya udah full nih. Udah ramai. Saya lihat di luar udah ramai. Udah Pak. Mantap. Berarti setiap hari kalau full terus. Ya, paten ini. Gaji kantornya. Iya. Oke. Oke Bang, makasih. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi di Bengkulu dan bertemu lagi. Amin. Ya, makasih juga. Nah, teman-teman ini Putra Simas yang
warna hitam ini. Ini berangkat dari Bengkulu jam 10.08. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan sewa tambah ramai. Ini armada yang baru tiba kemarin, berarti mas yang single glass. Ini single glass semua ya, 3-3 unit ini. Buat pemberangkatan besok, dan di situ juga udah ada standby satu unit cooler, satu-satunya punya Putra Simas. Yuk kita nyebrang lagi ngelihat yang lagi bebersih. Nah, ini armada Simas yang single glass kemarin. OH 1525 ya. Bodinya dulu ex punyanya Budiman. Tapi di sudah dirombak di karoseri Equator, teman-teman. Single glass, JB3 single glass. Pertama punyanya Putra Simas. Cakep sih. Nah, sekarang udah pakai winglet ya. Kalau dulu belum pakai winglet, ini udah pakai wingletan. Sekarang udah pakai wingletan, Bang? Udah. Udah. Pelan. Udah tambah variasi aja. Baru nyampe nih? Baru sampai dari malam. Mantap. Servis. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video saya hari ini. Meliput keberangkatan dari Putra Simas dan perdana ngeliput Putra Simas yang terbaru yang warna hitam tadi, plat AB dari bis pariwisata Jogja versi OH 1526. Nanti kapan-kapan kita liput lagi ya. Ini berhubung udah jam 10.25 nih waktunya balik, kapan-kapan kita main lagi, entah liput Putra Simas atau bis-bis PO lain. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.